ويليه التوسيع من رعاة معهد دار القلم للتربية الإسلامية سيقوم بإلقائها الأستاذ الحاج أحمد شهير الدين فليتفضل مشكورا. For next area, let's listen to some advices from the principal of Panapu Sanctuary in Darakalam, K.H.G. Ahmad Shahiduddin, which will then end with a prayer. Selanjutnya, tausiah pengasuh Pondok Pesantren Darakalam diakhiri dengan doa kepada yang terhormat Al-Ustaz K.H.G. Ahmad Shahiduddin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramun, para pengasuh dan pemimpin pondok, para satid dan ustazah, serta para kiai alumni Pondok Pesantren Darul Kalam dan para kiai alumni Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, para undangan, teman-teman majelis tausiah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, anak-anakku santriwan-santriwati yang baru diwisuda, yang mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan di hari ini. Anak-anakku santri dari Kolam 3, yang walaupun kalian pulang terakhir, tapi mudah-mudahan ini adalah awal dari kebahagiaan. Bagi seorang guru, sulit untuk menghilangkan kenangan-kenangan indah. Walaupun pada suatu saat dia harus tersayat hatinya. Bagi seorang guru, sulit untuk melepaskan genggaman terhadap muridnya. Walaupun pada suatu saat apa daya dia tidak bisa meraih dan menggapai. Bagi seorang guru, sulit untuk tidak menghormati muridnya, apabila dia menjadi orang yang lebih baik daripada guru. Seperti juga bagi seorang tua, sulit untuk melepaskan kasih sayang dan curahan segalanya kepada anaknya, walaupun pada satu saat dia harus rela melepaskan anak. Karena itu di siang hari ini, anak-anakku yang saya cintai, bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri yang saya hormati, saya terlahir dan dibesarkan dari seorang ustaz yang petani, yang menghadapi tantangan hidup yang luar biasa keras. Bukan sebuah kehidupan yang penuh dengan lemah lembut. Karena itu saya terbiasa dengan sebuah kesibukan dari pagi sampai sore, kadang sampai malam hari. Semua itu saya harapkan menjadi contoh dan suri teladan bagi generasi ke depan nanti. Sebab saya percaya dan yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ingat anak-anak, Allah tidak menyebut dengan alladzina amanu, tetapi Allah mempergunakan ismul mausul, alladzina, siapa saja. Alladzina jahadu fina, siapa saja
tidak ada bedanya orang yang beriman atau orang yang kafir atau yang musyrik. Siapa saja, tidak ada bedanya orang Indonesia, Arab atau Amerika atau Eropa, siapa saja. Walladzina jahadu fina, berusaha semaksimal mungkin sesuai fina, sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan ilmu-ilmu Allah. Lanahtiyannahum subulana, pasti Allah berjanji akan memberikan jalan keluar. Karena itu jangan salahkan orang-orang kafir ketika mereka kemudian berhasil. Dan jangan kemudian kita menyalahkan Allah kalau kita tidak berhasil. Karena bisa jadi orang kafir yang benar, kita yang salah. Mari kita lihat, ukhuwah Islamiyah adalah nilai-nilai Islam yang dimiliki oleh ajaran Islam. Tapi siapa yang lebih memelihara kebersamaan di dunia ini, umat Islamkah atau orang kafir? Mari kita lihat siapa yang lebih berhasil dalam mengarungi lautan pendidikan, mereka kata Allah atau umat Islam? Mereka lebih berhasil daripada kita. Kenapa? Karena mereka lebih memahami nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Sementara umat Islam hanya bisa membaca, tapi tidak pernah memahami dan tidak pernah mau mengamalkan isi-isi Al-Quran. Karena itu anak-anakku yang saya cintai, lepas kamu dari pesantren ini akan ketemu dengan mereka yang lebih berkualitas. Kamu tinggalkan pesantren ini, begitu keluar kamu ketemu dengan mereka dengan segala ragam kehidupan. Tetap, yang berkualitas akan mendapatkan skala prioritas. Wa nasu alfun minhum ka wahid wa wahid kal alf in amrun ana. Kalian bisa difoto berbarengan dengan pemimpin pesantren karena kalian punya kelebihan. Bukan berarti tidak yang lain tidak punya kelebihan, semua punya kelebihan. Kelebihan yang lebih itulah yang membedakan kita dengan orang lain. Ingat, likulli syai'in maziyah, segala sesuatu punya kelebihan. Sain yang di atas punya kelebihan, walaupun dia makhluk mati. Jam tangan punya kelebihan, walaupun dia makhluk mati. Kucing saja punya kelebihan. Lebih-lebih kita sebagai manusia yang disebut khalifah, yang menyebabkan para malaikat kemudian iri. Ata ja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Artinya lebih-lebih kita sebagai makhluk Allah yang mulia, pasti kita punya kelebihan. Permasalahannya, sadarkah kita dengan kelebihan itu? Maukah kita menunjukkan kelebihan kita? Atau maukah kita menggapai kelebihan itu bermanfaat? Ingat, khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Baca oleh kamu Al-Quran, lebih banyak doa-doa yang mempergunakan jamaah daripada yang mempergunakan mufrad. Rabbana hablana, Rabbana atina, Rabbana innana sami'na. Bayangkan begitu banyak. Bila dibandingkan dengan Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbi ighfirli. Islam mengajarkan kepada kita kebersamaan. Islam tidak mengajarkan kita ada individu-individu. Maaf, ada wali santri yang berbicara kepada saya, "Bapak, saya akan kerja. Gak bisa setiap hari ke sini." Saya tersinggung, yang diurusin anaknya. Bukan anak saya. Yang saya urusin di sini bukan anak saya, anak bapak-bapak dan ibu-ibu. Ketika kita memahami hak dan kewajiban kita, kapan kita melakukan sesuatu untuk bersama-sama dan masa depan kita semua, maka kita akan menanggalkan kepentingan pribadi kita.
Sehebat-hebatnya orang kalau dia sudah dicabut nyawanya, saya yakin tidak ada yang dia bisa berangkat ke kuburan sendiri. Sealim-alimnya seorang kiai, dia tidak bisa membaca talqin sendiri di kuburan kalau dia sudah mati. Artinya yakinlah kita bahwa kita butuh orang lain, kita butuh anak-anak yang muda ini akan menggantikan kita ke depan. Jangan tanggung-tanggung kalau memperjuangkan untuk masa depan mereka, sebab ke depan kehidupan dunia ini akan semakin susah, semakin penuh dengan persaingan. Ketika saya nyantri di pondok pesantren ini dulu, tidak ada wali santri yang protes walaupun saya harus sekolah di bawah pepohonan. Ketika istri saya nyantri di pondok pesantren ini, tidak ada yang protes walaupun dia harus sholat ketika kena hujan bubar. Ketika alumni-alumni dulu nyantri di pondok pesantren ini, walaupun dia harus mengantrikan ember dari jam 3 pagi karena untuk mandi di pagi hari, tidak ada wali santri yang protes. Karena itu anak-anaknya jadi, karena wali santrinya ikhlas. Keikhlasan. Wa'budullah mukhlisina lahuddin. Ini ada wali santri yang berbicara, saya sudah bayar di pondok pesantren. Karena itu di dalam kolam satu, saya pulangkan anaknya, saya kembalikan seluruh uangnya. Karena saya merasa terhina dengan ungkapan wali santri yang seperti itu. Terus terang bapak-bapak dan ibu-ibu, sekelas saya yang bekerja di pagi hari, dengan kalau di perusahaan, satu bulan saya bisa mendapatkan ratusan juta rupiah. Ustaz-ustaz di sini, karena mereka mengandalkan keikhlasan dan mendahulukan keikhlasan, sulit mereka untuk mendapatkan 5 juta satu bulan, bahkan mungkin hanya ratusan ribu satu bulan. Tapi ketika keikhlasan kita tancapkan dan letakkan nomor pertama, bapak menyaksikan tadi putra bapak bisa berbahasa Arab, putri bapak bisa berbahasa Inggris, bisa berpidato sampai kita mendengar meneteskan air mata karena keluar dari hati nuraninya. Pekerjaan mudahkah seperti itu? Tidak mudah. Dulu belum tentu mereka sholat di rumahnya. Dulu belum tentu mereka menutup aurat di rumahnya. Dulu belum tentu mereka mencium tangan bapak-bapak dan ibu-ibu kita sampai di rumah. Gini, saya percaya dan saya yakin kalau mereka mengamalkan ilmu, mereka akan menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Pekerjaan mudahkah yang seperti itu? Belum tentu bapak bisa menyuruh mereka sholat jamaah setiap hari di rumah. Di pondok pesantren ini, kami dengan para asatidz, karena meletakkan keikhlasan di atas segala-galanya, mereka pun ikhlas diperintah pergi ke masjid salat jamaah. Saya sebagai pengasuh pesantren yang mendapatkan amanah untuk melaksanakan program pendidikan, 3 tahun, harap-harap cemas. Ketika saya ditelepon oleh Pak Kiai Syukri, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan kepadanya, saya tidak bisa menjawab kepada beliau karena saya juga dalam harap-harap cemas. Sebab mestinya 4 tahun dibuat 3 tahun. 1 tahun bukan waktu yang sebentar, 300 hari lebih. Bila dikalikan dengan jam, puluhan ribu jam. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi saya harus menjawabnya. Ada 2 jawaban yang saya berikan kepada beliau. Pertama, Pak Kiai, saya hanya melaksanakan amanat dari pendiri pondok pesantren. Jawaban kedua, saya berbuat untuk membimbing, mengarahkan, mengawasi, hampir setiap hari saya berada di pondok pesantren ini lebih daripada 8 jam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini perjuangan yang luar biasa bagi saya karena ini program baru. Karena itu ketika saya dapat laporan hasil ujian dari direktur pengajaran, saya tanya beliau, Pul,
ente bener nih ngasih nilai? Ustaz bener, yang bener, masa nilainya bagus? Iya kan? Kenapa? Karena tadi saya ini juga hampir tidak percaya kalau anak ini bisa. Yakin gak kau nak? Idza shadaqal azmu. Percayakah kamu nak manjata? Bisa. Bisa bersaing, bahkan bisa menjadi pemenang dengan kurun waktu yang relatif singkat. Karena itu boleh-boleh saja orang berpedoman bial alon asal kelakon, lambat-lambat asal selamat. Sekarang kita sudah tidak bisa hidup seperti itu. Sekarang kita harus rubah moto itu, cepat selamat. Kalau tidak, kita tidak kebagian dari perjuangan ini. Buat apa ada jalan tol kalau kita masih harus mengarungi jalan-jalan yang alteri? Masuklah di jalan tol supaya segera capai di tempat tujuan. Karena itu anak-anakku yang saya cintai, jangan lama-lama kau kuliah. Kapan kau mau mengamalkan ilmu? Buat apa? Bukankah kata Rasul, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni? Sebaik-baiknya seorang Islamnya kalau ditinggalkan yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat itulah yang sering membuat kamu susah. Yang tidak bermanfaat itulah yang menghalangi kamu untuk maju. Ingat itu. Tidak ada orang yang ngelamun sebentar, tapi banyak orang yang membaca sebentar. Ingat. Sulit untuk menemukan orang yang bekerja maksimal, tapi banyak sekali orang yang berleha-leha maksimal. Karena itu anak-anakku yang saya cintai, amalkan ilmumu di pondok pesantren ini, di rumahmu. Kebiasaanmu hidup di pondok pesantren, amalkan di rumahmu. Tidak akan ketinggalan zaman ketika kamu sholat berjamaah di masjid. Tidak akan terhina dan hilang daun kupingmu kalau kamu berbuat baik di rumahmu. Tidak akan terhina kalau kamu membantu orang tuamu walaupun dengan mengapel rumah. Saya sudah membuktikan itu. Kamu menyaksikan. Pada satu saat saya ngebeko, pada saat yang lain saya ngedoser, pada saat-saat yang lain saya harus juga ngecor. Apakah hilang saya kemudian berubah menjadi Superman? Tidak. Saya tetap manusia yang mendapatkan penghargaan. Cari oleh kamu dalam buku alumni Fakultas Syariah UIN Jakarta. Enggak ada nama saya di situ. Tapi saya diakui sebagai alumni yang berhasil. Kenapa? Karena saya dulu tidak ikut wisuda, maka saya tidak tercatat sebagai alumni Fakultas Syariah. Tidak tertulis dihargai, mendingan tidak tertulis dihargai daripada tertulis dihapus karena tidak ada nilai. Kan itu benar, kiaimu pemimpin pondok pesantren ini sehebat-hebatnya dan setinggi-tingginya ilmu kamu peroleh. Kalau tidak dibingkai dengan akhlakul karimah, yang ada malah petaka nanti bagi kamu. Banyak profesor doktor terpaksa berada di balik teralis penjara karena tidak ada akhlak. Orang-orang kampung yang ilmunya hanya biasa, senang dia kemana-mana bebas. Bahkan pada saat dia bisa mengangkasa karena dibawalah pesawat terbang sebab dia punya rezeki. Ingat itu anak-anakku yang saya cintai. Anak-anakku yang saya cintai. Bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri. Saya ingat persis dengan nasihat orang tua saya. Ketika saya pengen menjadi insinyur, selepas dari pondok pesantren ini, saya mau balik ke STM. Bapak saya berbicara, "Din, ilmu itu ilmu kasar. Siapapun bisa melakukan. Tanpa dipelajari bisa. Tapi ingat, ilmu agama dipelajari pun belum tentu bisa mengamalkannya." Ingat, nasihat orang tua saya kepada saya begitu. Ilmu agama dipelajari pun belum tentu
kau bisa mengamalkannya dan bisa menguasainya. Kalau ilmu-ilmu dunia tidak dipelajari pun banyak orang yang kesal. Petani itu bisa apa mereka? Tapi coba di kampung banyak rumah-rumah yang bagus, dia buat sendiri. Banyak orang yang berilmu sampai kelas kiai, ustaz, dai, segala macam. Apa mereka kemudian mengamalkan ilmunya secara utuh? Belum tentu. Cuma pintar nyuruh orang lain sedekah, dia sendiri kikir umat luar biasa. Cari kiai yang suka sedekah, sulit kita temukan. Cari ustaz yang suka sedekah, sulit kita temukan. Tapi coba yang diajarkan sedekah pahalanya segini, aturannya begini, ilmunya mantep, mana amalnya, mana? Jarang orang kampung yang bawa proposal ke pemerintahan. Coba kiai dengan ustaz ngantri bawa proposal. Iya kan? Dia yang mengajarkan al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla, tapi dia kemudian yang mengotori hadis itu. Ustaz kan itu ya, darul ulum ini hanya karena keikhlasan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa berkembang seperti ini. Kenapa kita tidak yakin Ar-Razzaq itu siapa? Allah. Al-Ghani itu siapa? Allah. Al-Muhdi itu siapa? Allah. Kenapa kita tidak yakin? Tadi ilmu agama dipelajari belum tentu kita bisa mengamalkan. Ilmu-ilmu yang lain, walaupun kita tidak diajar, kita bisa mempelajarinya. Kan itu jangan sepelekan bapak-bapak dan ibu-ibu pondok pesantren. Saya tidak pernah mendengar ada tawuran antar pondok pesantren. Tapi coba non pondok pesantren, ini saya pernah berbicara sambutan di depan anggota DPRD sekabupaten Tangerang pada hari jadi Kabupaten Tangerang tahun yang lalu. Saya dengarkan, saya perhatikan acara itu dari depan. Giliran saya suruh sambutan, kalau saya pakai hadis, pakai ayat Quran, layaknya para kiai dan para ulama berpidato. Sementara di depan saya ada orang kafir. Kadang-kadang orang Islam aja gak mau ngedengerin Quran dan hadis Nabi. Kalaupun didengar, biasanya kupingnya kuping kekenceng. Masuk dari tengah kanan, keluar dari tengah kiri, sampai ke rumah gak ada yang nyangkut di tengah. Karena itu saya bilang sama mereka, bapak-bapak dan ibu-ibu, begitu acara dimulai, saya merasa berdosa, berhutang besar kepada leluhur kita ini yang mendirikan negara republik ini. Gitu saya sampaikan kepada mereka. Kenapa? Bukankah kita saksikan setiap ada pertandingan antara Persita dan Persikota, yang bertanding di mana, yang bertawuran di mana? Kenapa sih? Ya karena ini teman-teman anggota DPR, bupati, para pejabat semua hanya berpikir jalan, berpikir bangunan sekolah, bangunannya doang, tapi tidak pernah berpikir pembangunan jiwa. Kalau yang pakai dalil oleh saya lagu Indonesia Raya, bukankah saya bilang ada satu bait dalam lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kan si kafir juga ngaku kalau itu mah. Iya juga ya Pak, tepuk tangan mereka. Nih, bapak-bapak dan ibu-ibu, udah seperti itu kita. Kalau Quran, taruh tinggi-tinggi apa yang kejangkau. Itu kan, saking hormatnya sama Al-Quran, taruh paling tinggi apa yang gak keambil-ambil. Bulukan Quran di atas. Kita, umat Islam. Coba lihat orang Kristen, udah kitab Injilnya, maaf, kitab Injilnya itu udah gak asli, gak original, masih dia bawa-bawa tuh, dihormati, ini, masih dia bawa tuh, padahal itu kitabnya bukan Injil asli, bukan. Kita Qurannya Utsmani asli. Ayo,
Kalau mau Jumatan juga bawa Quran, ayo. Mau pengajian juga bawa Quran, ayo. Sorry. Solehan siapa sebenarnya antara kita dengan orang non-muslim? Solehan mereka, sisi itu. Walaupun sisi lain juga banyakkan solehan mereka. Mari kita introspeksi diri, paling tidak kita senang dengan Al-Quran. Kita bawa-bawa seperti kita senang dengan istri kita bawa-bawa, kita lulus-lulus. Kapan kita ngelusin Al-Quran? Ayo. Padahal kata Allah, kul, katakan, hai Muhammad, katakan, hai Muhammad. Wa in kana abaukum wa abnaukum wa ashiratukum wa azwajukum, terus panjang itu ayatnya. Wa amwalun iqtaratumuha wa tijaratun taksawna kada kasada wa masakinu tardawna ahabba ilaikum. Lebih kamu cintai daripada berjuang di jalan Allah, fatarabbasu, tunggu tanggal hancurnya. Bukankah kita umat Islam sekarang sudah hancur? Banyak tidak bermakna, ya kan? Jadi rebutan tapi seperti buih di tengah lautan. Kenapa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Takut kagak makan. Kadang-kadang kita kalah sama kucing. Kadang-kadang kita kalah sama kambing. Kalau saya bisa mendengar ringkingan kambing, bisa jadi dia tidak pernah, saya tidak kebagian makan karena dia keluar. Tapi banyak sekali manusia yang kemudian mengeluh tidak bisa makan. Kenapa? Kambing keluar dari sarangnya, dia kemudian bekerja. Kita duduk manis di rumah, istri kita lepaskan bekerja, anak serahkan sama pembantu. Jangan salahkan anak kalau anaknya sama dengan pembantunya. Sorry, sebab yang ngajar pembantu. Karena itu ibu-ibu, jangan hanya emansipasi, tai gitu. Kita punya hak dan kewajiban yang berbeda. Ibu mengandung dengan pahalanya surga sampai melahirkan, kalau ikhlas. Banyak sekarang ibu-ibu yang tidak ikhlas, bapak-bapak yang tidak bertanggung jawab. Punya anak dua cukup, mati dua-duanya modal. Tadi itu karena keikhlasan. Ibu saya anaknya 12, usianya panjang sampai akhir tidak pikun. Banyak orang sekarang anaknya 2, besok setruk. Karena keikhlasan tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ikhlas itu mesti itu berbudi luhur, sebab dia tahu tatanan kehidupan yang benar. Karena itu bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu, kami sudah pelihara anak-anak ini 3 tahun di sini. Terbiasa mereka salat jamaah walaupun kadang-kadang males. Itulah kebiasaan yang sudah kami lakukan. Kami titip. Sampai di rumah tolong diingatkan, nah, ingat pesan kiaimu. Yuk salat jamaah. Jangan berharap sempurna, cuma 3 tahun, Pak. Di sini jangan diharap sempurna. Usiamu berapa tahun, Nak? Sweet 17. 17 tahun, diambil 3 tahun berapa tahun, Pak? 14 tahun. Yang 14 tahun ada di mana, Pak? Di rumah kan? Enggak mungkinlah 3 tahun itu kemudian bisa merubah segala-galanya yang dulu. Nanti mereka sekian tahun akan di masyarakat. Artinya mereka harus dibimbing, Pak. Tidak cukup dengan ijazah itu, tempelin di sini jadi soleh, enggak cukup. Enggak cukup. Kalau kita semua tidak memperhatikan anak-anak kita. Beda, Pak, kalau sudah dikawinkan. Lepas tanggung jawab kita. Tapi ada yang rela enggak? Ayo, kalau anaknya sudah dikawinkan, biarin sebodoh apa? Enggak ada. Kenapa kemudian itu tidak kita pupuk sehingga anak kita menjadi anak-anak yang terbina? Kenapa? Terlalu sibuk dengan urusan dunia. Orang pakai TV 48 in, pengen 102 in. Dan orang pakai sorban 1, dia pengen 12. Kan? Ini bapak-bapak dan ibu-ibu.
ala inna fil jasadi mudghah fa in saluhat saluhal jasadu kullu wa in fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Banyak dokter spesialis apapun, dokter hati susah sekali kita temukan. Kenapa? Karena para dai pun sudah tidak lagi menjadi pendakwah, tapi menjadi pendulang-pendulang emas dan uang. Suruh ceramah di sini, berapa berani bayar? Oke, begitu datang yang lain, berapa mau bayar? Lebih tinggi dari yang pertama. Pak, maaf, saya hari ini ada ceramah di sana, Bapak mundur saja. Begitu kan? Begitu kan? Jadi jangan salahkan umat kalau umat salah. Kenapa? Karena dai-nya juga cari uang. Itulah maka kenapa saya suka marah kalau ada wali santri mengatakan sudah bayar 30.000, 20.000 satu hari, dapat makan 3 kali, dapat asrama yang memadai, bimbingan ibadah yang luar biasa, anak sampai berhasil seperti ini, merasa sudah bayar. Subhanallah, di mana keikhlasan? Bapak parkir beberapa kali di Jakarta udah 20.000, belum hilang kertas parkirnya, kena sanksi. Masuk jalan tol, apalagi dari ujung ke ujung udah 80.000, di sini 20.000, 21, 22.000 sehari anaknya dibimbing, diarahkan, disuruh ibadah, merasa sudah bayar. Pantas kalau kita itu miskin. Kenapa? Karena 20.000 saja sudah bayar. Ini jangan salah, Pak. Makanya Bapak jangan berkecil hati. Mobil pesantren bagus-bagus. Doa. Kan kata Allah begini. Malaikat itu tugasnya melaporkan apa yang dilihat, yang didengar. Setelah itu Allah kemudian ajib. Yo, mobil pesantren bagus-bagus. Orang, dari kolam mobilnya bagus-bagus. Malaikat tulis, dari kolam mobilnya bagus-bagus. Malam dilepon itu, ketika kita tidur semua, ya Allah. Orang berkata, dari kolam mobilnya bagus-bagus. Kata Allah, ajib. Nah, sekarang kan mobil pesantren bagus-bagus, kan? Nggak percaya sih sama malaikat. Temui dulu malaikat maut, baru percaya kita di situ. Tapi sudah tidak ada kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesantren ini bisa seperti ini, jadi bapak-bapak. Ada yang aneh, masa enggak dapat sumbangan? Enggak. Ini bapak-bapak kok bisa begini? Kita ini enggak pernah paham dengan barokah. Banyak orang yang setiap hari jutaan penghasilannya tapi sengsara dia. Tapi kaum petani di kampung-kampung puluhan ribu saja dia hasilnya, tapi dia senang. Yang satu dapat ridho Allah, yang satu tidak dapat ridho Allah. Kayaknya mereka itu kaya tidak, sederhana saja, tapi bisa berkembang pesantren. Bisa, bayarnya tidak mahal, tidak, bisa berkembang, bisa. Kalau yang mahal berkembang, itu kambing conge juga bisa. Ya kan? Bapak-bapak dan ibu, carilah barokah. Saya ingat petuah guru saya, kiai saya, Din. Jangan cari banyak. Banyak itu ada hitungannya, tapi carilah barokah Allah tak terhingga. Bagaimana sih mendapatkan barokah Allah itu? Jangan tinggalkan perintah-perintah Allah itu. Gampang itu saja. Kerjakan seluruh perintah-perintah Allah, ikuti seluruh ajaran Allah. Lebih-lebih bapak-bapak, setiap minggu dinasehatin, setiap Jumat dinasehatin. Setiap khatib yang berdiri, sikum wa iya ya bitaqwallah, gitu kan? Waqul fazal muntaqun, ya ayuhalladzina amanu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, gitu kan? Kebawa tuh ke rumah enggak setelah sholat Jumat? Kalau enggak kebawa kan kuping enggak kenceng kan? Tusuk dari kanan, keluar dari kiri. Kenapa? Akal yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita yang membedakan kita dengan makhluk yang lain tidak pernah kita pakai. Mari saya sedikit bercerita, tapi ini indah. Ketika saya diajar dulu kelas 1 bahwa Al-Quran yang diturunkan yang pertama itu Iqra. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk Iqra.
Jawab Nabi Muhammad, jawab Muhammad pada saat itu, ma ana biqari. Diulangi iqra, ma ana biqari. Diulangi lagi iqra, baru Allah teruskan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru Nabi Muhammad diam. Kenapa? Karena yang suruh dibaca itu yang mana? Alladzi khalaq, tapi dalam konteks bismi rabbik, dengan nama Allah. Sekarang banyak orang yang membaca alam ciptaan Allah itu, tapi dengan tidak dengan nama Allah. Karena itu kemungkaran di mana-mana, malapetaka di mana-mana, sebab tidak dalam konteks dan bingkai Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah anak-anakku. Masih ada kesempatan yang lain kalau kamu mau datang ke pesantren ini untuk menimba ilmu. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, terimalah putra-putri bapak kami bimbing 3 tahun seperti ini hasilnya. Sebenarnya kami yang bangga. Mudah-mudahan bapak ibu juga bangga. Kenapa? Dimulai acara, dari kemarin saya sudah meneteskan air mata. Saya tidak nyangka kalau putra bapak yang pidato tadi itu bisa menggugah hati saya. Karena saya juga gak percaya benar gak itu nah pidatoan kamu. Dan tetap benar. Bangga saya dengan mereka. Terus terang saya bangga. Sampai dengan anakku yang dulu suka sakit, suka merasa kesurupan segala macam, gak betah dan luar biasa di sini. Lalu mereka sampai hari ini bisa menaiki tangga. Bangga saya. Senang saya terus terang. Anak-anakku dengan bacaan Quran yang baik bisa jadi imam, bisa, masya Allah, senang saya luar biasa. Nah, masa kau mau hilangkan kesenangan itu dengan kau menanggalkan kebiasaan-kebiasaan kamu yang baik di pesantren ini? Kerjakan semua kebiasaan-kebiasaan yang baik di rumahmu supaya kebahagiaan gurumu ini terus. Lalu kamu mendengar dari tanggamu, alhamdulillah Pak Kiai anak itu yang nyantri di sana baik semua. Relakah kamu membuat gurumu sedih, teriris-iris hatinya karena mendengar dari tetangga kamu, Pak Kiai gimana sih anak itu pulang dari pesantren kok begitu? Relakah kamu menyayat-nyayat hati kamu? Ini pesan kami guru-guru. Bapak-bapak dan ibu-ibu, perintahkan kepada mereka untuk menjaga silaturahim dengan kami di sini agar ilmunya bermanfaat. Kemudian kami juga bisa menasehati mereka. Sebab dengan itulah mudah-mudahan mereka bisa lebih berhasil daripada kami. Saya sudah tua, sudah 58 tahun. Karena itu saya izin sama bapak-bapak, saya mempersiapkan anak saya untuk memimpin pondok pesantren ini dengan segala kekurangannya. Kalau dia berbicara tadi terbata-bata karena baru kali ini dia berbicara di depan bapak-bapak, wajar dan lumrah. Dan usianya masih ya 30 tahun. Saya juga sudah mempersiapkan adik-adik saya, termasuk ponakan-ponakan, silahkan mengembangkan pesantren ini. Saya sudah memulai semua ini. Saya bukan pengen pensiun, saya pengen melihat hasil karya anak-anak muda yang lebih muda dari saya. Saya pengen menikmati hidup ini dalam kondisi yang tenang, tentram, tapi semua mendapatkan manfaat dan semua bisa bergairah sehingga bisa berjaya Islam di masa yang akan datang. Bapak-bapak, bagaimanapun kami bangga, pasti ada kekurangan pada kami. Karena itu kami mohon maaf dengan semua kekurangan yang ada. Mungkin dan pasti ada kelebihan dari apa yang Bapak iurkan di pondok pesantren ini yang mungkin bisa jadi juga termakan oleh kami dan para asatidz. Kami mohon ikhlas. Mudah-mudahan semua itu menjadi jariah Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jariah masjid sudah kami buatkan, belum selesai sampai hari ini. Bukan tidak ada bahan dan tidak ada uang, karena yang kerjanya terpaksa harus kami pindahkan. Ini kami kerjakan hanya 3 minggu, masang keramik sampai mengecat. Yang lainnya itu adalah pekerjaan pemborong, bukan salah saya kalau belum selesai. Sebab saya borongkan sama orang lain, tinggal 50 juta yang belum saya bayar. 360 juta sudah bayar dengan perjanjian, sebenarnya ketutup semua sampai di situ. Jadi kalau ada yang belum tertutup, saya sebenarnya tidak perlu minta maaf. Karena itu perjanjian pemborong kepada saya kemarin sudah harus selesai. Tapi itulah manusia dengan segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu, kepercayaan bapak-bapak dan ibu-ibu. Anak-anakku kelas 1, kelas 2 sampai lupa aku dengan Muna.
saking bangganya dengan kakak-kakakmu ini. Maukah kalian juga menjadi yang dibanggakan nanti? Amin. Allahumma stajib. Karena itu, tirulah kakak-kakakmu yang suka rajin ibadah dengan yang suka rajin tidur. Tirulah kakak-kakakmu yang suka rajin belajar dengan yang suka rajin ngerek. Tirulah kakak-kakakmu yang memberikan bimbingan kepada kamu sehingga kamu merasa nyaman dengan mereka. Para santri dan para ustazah, rekan-rekan, para kiai alumni, apa yang harus saya sampaikan di pagi hari ini sebagai ucapan terima kasih kepada semuanya. Saya punya kenangan indah dengan anak-anakku alumni dari Al-Qalam 2 program Excellent Class. Mudah-mudahan ada yang mewakili yang mendengarkan. Terima kasih saya nak kepada kalian yang telah membimbing anak-anak ini dengan menjadi pengurus di sini. Besar jasamu, saya yakin Allah menulisnya. Karena itu, jadilah kalian orang-orang yang selalu berjasa. Jangan lupa dengan kakak-kakakmu yang itu. Dialah yang mengajak kamu pertama dulu salat berjamaah, walaupun tempatnya terbatas. Jangan lupa dengan kakak-kakakmu dulu. Ketika kamu kelas 1, mereka lah yang membimbing kamu. Mereka yang mengarahkan kamu dengan jumlah yang sedikit sekali tapi bermakna luar biasa. Karena itu secara khusus pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada mereka. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita mohon kepada Allah. Hanya dengan itulah kita bisa sempurna. Semua yang kita lakukan hanyalah usaha dan upaya. Tapi Allah lah yang menentukan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وصحبه الأحيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. ظلمنا يا الله أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله selesailah satu-satu pekerjaan kamu tapi tidak menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada. Engkau lah ya Allah yang maha penyelesai seluruh permasalahan. Karena itu ya Allah, anugerahkan kepada anak-anak didik kami, kepada orang-orang tuanya, kekuatan untuk menyelesaikan dan kemampuan untuk menyelesaikan serta rezeki untuk memenuhi dalam rangka penyelesaian setiap permasalahan yang harus kami persembahkan dalam pertanggungjawaban kami kelak nanti ketika kami ketemu dengan Rabbul Izzati. Salimna ya Allah bi'afati dunya wa azabil akhirah
wa barriyatihima wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamna wa idza aradta bi'ibadika fitnah fatawaffana ya Allah indaka ghairu maftun. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma habibna ilaihik wa ila malaikatika wa anbiyatika wa jami'i khalqik. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayna min amwalina wa anfusina wa awladina wa ahlina wa min al-bahril bahriti ala dhamma. Taqabbal minna ya Allah wa istajib du'aak. Karena perintahmu ya Allah, kami memohon dan memanjatkan doa kepadamu ya Allah di bulan Rajab ini. Karena itu ya Allah, anugerahkan setiap yang menjadi keinginan kami kalau itu baik di hadapanmu ya Allah. Irhamna ya Allah warham awladana. Irhamna ya Allah warham talamidana wa bulati umurihim wa asatidati. Allahumma hassil maqasidana wa maqasidahum wa mallih muramana wa muramahum warzuqna warzuqhum ya Allah ya arhamar rahim. Istajib du'ana ya Allah, taqabbal minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah pertemuan ini dipersiapkan santap siang dari putra putri bapak yang diberikan oleh bapak, bukan dari kami. Karena itu silahkan dinikmati. Para asetin dan ustazah serta para undangan dipersiapkan di ruang guru. Kami mohon maaf kalau kami tidak bisa menemui bapak ketika bapak akan pulang. Tapi kalau ada kesempatan silahkan bapak bertemu dengan kami. Tempat saya di belakang garasi mobil. Saya lebih banyak di situ karena semua saya belum sempat bikin rumah di sini. Saya masih tinggal di Darul Kolam 1. Karena di sini masih terlalu banyak kekurangan sehingga saya belum sempat bikin tempat tinggal di sini. Sekali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih anak-anakku, selamat jalan, selamat berjuang. Langkah pertama sudah kamu ayunkan dan sudah sampai di garis finish. Langkah kedua harus kamu juga angkat untuk sampai di garis finish berikutnya. Dan jangan berhenti untuk terus memulai langkah-langkah berikutnya sampai kau dipanggil oleh Rabbul Azzati dalam perjuangan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.